pengamanan secara keseluruhan sudah disiapkan dalam bentuk operasi yang diatur oleh jajaran Polda Papua serta jajaran Kodam Cendrawasih. Saya sangat yakin kepada kemampuan dari dua institusi ini dan sekaligus bertanggung jawab kepada kita semuanya dalam pengamanan kegiatan PON. Yang saya lihat di lapangan, Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Wali Kota Kota Jayapura juga sudah melakukan beberapa upaya dengan bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain sebagainya agar masing-masing memberikan dukungan semaksimal mungkin dan menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama ayo itu kita dukung masalah kegiatan PON itu sendiri. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.